Oke, ketemu lagi bersama saya Deddy Kapela Akustik. Kali ini kita sedikit mengulik lagunya Peter Pan yang berjudul Aku dan Bintang. Oke, yang pertama kita coba bahas chord ya. Kalau chord sebenarnya ini pasti banyak yang sudah tahu, tapi mana tahu ada yang butuh chordnya gitu. Ini untuk pemula, sekali lagi ini untuk pemula. Kalau Peter Pan itu terutama Lukman ya mainnya, dia selalu chordnya itu chord variasi semua ya. Kayak misalnya contoh nih, contoh ya F. F-nya biasa kan begini tuh. Ya pada dasarnya ini bukan F sih ya. Ini kayak F on A gitu ya. Kan ada A-nya juga. Tapi dia sama kayak F sebenarnya ya. Nah, kalau F begini, dia di tali tiganya di open ya. Begitu dia mainnya. Jadi kayak misalnya. Di A. Di A minor atau A minor 7 juga. Tali tiganya open. Begitu ya cara mainnya. Ulang intronya. Ini F sebenarnya, ini F tapi ada tali tiganya di open aja. A minor. C. Saya mainnya deh, minder ya. Dia sebenarnya di G. Cuma saya ambil yang di B-nya aja. Biasanya di situ dia ada masuk. Mm-hmm.
Itu nanti kita kita main di chordnya dulu. Di G ya, di A minor. Terus yang terakhir. Nah itu dia sama ya, sama. Terus kita cepat aja masuk ke rap. Rasakan semua bintang. Oh C memanggil A minor ke G. Na 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 na. Oke. Yang di situ kita coba, saya mainnya dari fret 8 tali 2 ya. Tali 3. Di situ. Terakhir. Oke, kita coba yang dia di F ya. Di negara itu sudah di F. Ini tali 4 fret 7. Tali 2 ya. Lagunya itu banyak banget ya variasinya, tambahan melodinya yang buat lagu itu jadi enak, tapi jadinya banyak yang mau dicari ya, gitarnya ya. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Ini yang terakhir, kita coba di lead utamanya. Oke. Saya mainnya dari tali 3 ya. Fret 7. Oh, kita listrik begitu aja.
tali 2 dan tali 3. Terakhir. Oke, saya cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.